Perkongsian berita kali ini, sesekali sunyi hidup tanpa lelaki, Nabila. Andai bertemu jodoh, penyanyi Nabila Razali, 30, tidak akan menyembunyikan berita gembira daripada pengetahuan umum suatu hari nanti. Penyanyi lagu terluka itu berkata perkara baik seharusnya dikongsi bersama. Justru dia sendiri akan melayangkan undangan secara pribadi kepada insan yang banyak menyokong kerjayanya. Saya mahu berterus terang sahaja kerana perkahwinan adalah perkara yang baik. Bagi saya, benda baik harus dikongsi kerana tidak sama dengan undangan secara makan-makan. Saya juga mahukan ahli keluarga, rakan dan peminat mendoakan yang baik-baik untuk saya. Jadi, berita gembira kenalah beritahu. Bagaimanapun wanita kelahiran Petaling Jaya itu berkata, itu bukanlah bermakna sudah bersedia untuk ke jenjang pelamin dalam waktu terdekat. Sebaliknya katanya dia masih belum menemui putra idaman. Bukan memilih tetapi sejak putus cinta lebih 6 tahun lalu, ketika masih menuntut di universiti, tiada mana-mana jejaka yang cuba mendekati. Sebelum ini saya ada juga berkawan, tetapi hubungan tidak seperti pasangan bercinta sampai keluar dating dan sebagainya, katanya kepada BH Online. Mungkin cinta saya terhadap kerja lebih utama, jadi tidak sempat fikir soal jodoh. Banyak lagi impian belum tercapai, jadi saya mahu kejar impian sebelum memikirkan soal rumah tangga, katanya. Ditanya adakah tidak berasa sunyi, Nabila berkata, sesekali pernah terdetik apabila melihat rakan seperjuangan seperti Wani Hasrita yang bergelar isteri, manakala Ernie Zakri yang kini memiliki cahaya mata. Sekian dari channel Sekadar Berita.